Dia latihan untuk senam jari, membiasakan memegang bow ya. Ini kayak laba-laba nih. Naik, melatih jari, terbiasa. Naik turun, naik turun. Oke, yang kedua. Oke, posisi jempol ada di tengah-tengah antara karet itu ada gapnya, selanya. Jari manis itu acuannya di tanda putih. Nah, ini untuk bisa memutar bownya pakai jempol ya. Digerakkan. Nanti ini mempengaruhi teknis kita mengatur bu nadanya ya. Oke. Ini latihan untuk memperkuat jari kelingking. Jadi yang digerakkan itu pergelangan tangan ya, Om. Nah, ini guru saya nih, Brian nih. Guru biola nih, ini hari pertama saya belajar. Oke, walaupun sudah tua masih belajar. Ya, harus banget. Betul, ini digerak-gerakkan. Oke, sip. Untuk melenturkan jari. Kemudian untuk belajar melunturkan jari, posisi megang bow yang menggerakkan ini berarti jari dan juga si kelingking dipertahankan di posisinya ya. Semua jari dipertahankan di posisinya. Nah, ini teknik-teknik untuk melatih tangan kita. Music Studio, belum, belum. Oh belum ya? Iya. Saya ada di El Music Studio, baru hari pertama belajar main biola, asli. Masih kaku. Nah, ini saya sudah belajar sedikit cara memegang bow. Kemudian posisi ini nih, cari yang enak kata Om Brian nih. Saya belajar hari ini, megang, memposisikan, belajar beberapa dasar not balok dan menggesek. Nah, ini juga yang harus sering dilatih nih. Coba ya, tali kedua nih. Asli masih kaku, tapi menyenangkan guys, menyenangkan. Harus dengan perasaan tadi, cara teknik menekannya ini tidak perlu kuat-kuat. Ini kalau kuat-kuat begini nih, harus tenang kata Om Brian nih. Diresapi. Kalau terlalu lemah, seperti ini nih. Jadi ini harus sering-sering dilatih guys. Latihan terus, semangat. Hari pertama, jariku pegal semua nih. Itu sudah. Semoga lagi banyak kemajuan. Sip.